Ada pemain, dua pemain anggota Polri yang ikut sebagai tim U22. Informasi dari manajer akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Dari pimpinan Polri ya, terutama Bapak Kapolda Metro Jaya, di Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi, apresiasi yang tinggi ya, apresiasi terhadap Bribda ya, Bribda Sani Rizki ini berkaitan dengan mengharumkan nama ya, nama negara Indonesia di kancah internasional di pertandingan sepak bola AFC U22 yang kemarin dilaksanakan di Kamboja.